السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Jamaah rahimakumullah Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala surat Qaf surat yang ke-50 ayat 31 sampai 33 Di sana menerangkan Bagaimana orang-orang yang bertakwa Didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan jannahnya Jadi tentang bagaimana ahli surga itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman rajim wa jannah lil muttaqina ba'id sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz kepada mereka dikatakan inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memelihara semua aturan-aturannya man rahman bil ghaib wa bi munib yaitu orang yang takut kepada Allah yang maha pengasih sekalipun tidak kelihatan olehnya. Dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Para jamaah rahimakumullah dari firman Allah Subhanahu wa taala surat qaf yang saya bacakan tadi 31 sampai 33 Bahwasanya, ketika kita ini nantinya mau didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jannanya, maka yang pertama yang harus kita lakukan di dunia ini adalah setiap hamba yang kembali kepada Allah. Kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Penciptaan kita, sudah Allah ciptakan kita sebagai hambanya, maka kita pun melakukan kebajikan, melakukan ibadah, dan melakukan aktivitas apapun di dunia ini. Harus tertanam pada diri kita bahwasanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi rabbil alamin Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabb penguasa alam ini Jamaah rahimakumullah yang kedua yang dinatakan di dalam surat Qaf Orang-orang yang didekatkan atau nantinya digolongkan menjadi ahli surga Yaitu memelihara peraturan-peraturan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran sudah jelas Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdah. ibadah yang kaitannya dengan hablum minallah atau ibadah yang hablum minannas Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk mendirikan salat aqimus shalah wa atuz zakah maka kita harus sudah betul-betul melakukan salat itu dengan berusaha melakukan dengan sebaik-baiknya. Allah sudah memerintahkan kita untuk ibadah suyam, ibadah puasa. Di bulan Ramadan ini, itu adalah wajib bagi orang-orang yang beriman. Dan dalam syariat Islam, bahwasanya ibadah puasa itu satu bulan penuh. Baik itu 29 maupun 30 hari maka orang-orang yang beriman harus betul-betul memelihara peraturan Allah itu. Jadi tidak ada kata bahwasanya membedakan ketika awal luar biasa semangatnya, tetapi sudah di akhir-akhir ini malah meninggalkan hal-hal yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi naudzubillah meninggalkan ibadah puasa itu sendiri. Maka orang-orang yang beriman itu betul-betul mau memelihara aturan-aturan Allah yang sudah ada di dalam Al-Qur'an maupun yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga bahwasanya manusia yang nantinya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jannanya sesuai surat qaf tadi orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah man khasyar rahman jadi betul-betul takut dalam artian baik kita ini di dalam keramaian maupun di dalam kesunyian maka dalam diri Orang-orang yang beriman harus tertanam sikap dan sifat Al-Ihsan. Seakan-akan kita ini beribadah, kita sudah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau misalnya diri kita ini tidak mampu untuk melihatnya, maka yakinlah bahwasanya Allah itu memurakaba kita. Karena Allah yang maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha segala sesuatu di alam ini. Maka sudah sepatutnya bahwasanya dalam diri kita ini harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan salat Bahwasanya kita harus ada tertitik di dalam hati kita. Kita ini adalah nantinya akan mendapatkan dosa yang kita lakukan. Para jemaah rahimakumullah yang terakhir yang keempat yang dinatakan di dalam surat Qaf itu orang-orang yang nantinya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jannannya adalah orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bertobat. Manusia dalam hidup di dunia ini pasti ada mempunyai masa lalu yang tidak baik, pasti ada kemudian mempunyai kesalahan, mempunyai khilaf yang dilakukan. Tetapi sebenarnya bagaimana manusia itu mempunyai azam, mempunyai kekuatan untuk selalu nantinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kata-kata bijak yang menyatakan bahwasanya ajilu bisshalati qoblal faus wa ajilu bittaubati qoblal maut. Bersegeralah engkau untuk melaksanakan sholat sebelum waktu sholat itu habis dan bersekelara bertobat sebelum maut ini mendatangi kita. Jadi para jamaah rohimakumullah bersyukurlah kalau misalnya saat ini kita sudah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagaimanapun kita harus menjaga petunjuk-petunjuk itu. Karena dalam diri manusia itu ada dua potensi fitrah, ada fitrah horizoh dan ada fitrah munazzalah. Fitrah horizoh itu fitrah yang sudah pasti diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak manusia ini dilahirkan. Fitrah mempunyai akal, fitrah mempunyai nafsu dan fitrah mempunyai hati nurani. Sejak kita lahir di dunia ini maka fitrah horizon itu sudah diberikan Allah kepada kita dan ada potensi fitrah munazala juga fitrah munazala itu fitrah yang itu ada petunjuk Allah dan harus kita jaga kita sudah diberikan petunjuk bahwasanya kita harus menjalani perintah-perintahnya maka kita harus tetap menjaga melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita pun menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, semoga kita nantinya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memelihara peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kita, dalam hati kita tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nanti kembali sudah dalam keadaan hati yang bertobat kepadanya. Subhanakallahumma. Wabihamdika asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasur minallah wa fatun Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.